menghormati pimpinan KPU Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur Jawa Tengah, yang kami hormati pasangan calon dan Bapak Dr. Haji Hendra G.H.D. alias Hendi S.A.M.M. yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pimpinan instansi, lembaga dan organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, mahasiswa, yang kami hormati, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan tidak lupa yang kami banggakan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, bahwa debat publik pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Kami calon gubernur dan wakil gubernur diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk meyakinkan pemilih di Jawa Tengah dengan lebih dari 28,40 agar menjatuhkan pilihannya kepada masing-masing paslon. Pada kesempatan ini juga isi dan saluran-saluran penyiaran lain untuk menyimak debat dengan seksama, pertimbangkan sehingga diberikan kemantapan dalam menentukan pilihan pada 27 November 2020 bagi masyarakat Jawa Tengah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian, dan terima kasih kepada para moderator yang akan memandu dan memoderasi jalannya debat. Terima kasih kepada stasiun TV Petara maupun kepentingan lainnya dalam tahapan pilkada serentak. Apresiasi kami kepada seluruh penyelenggara pilkada. Otak huruf B sama seperti masih bersendol untuk menjamin kerahasiaan. Baik, terima kasih kepada Profesor. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, hadirin dan pemirsa. Baik, boleh diangkat, ditunjukkan kepada hadirin dan juga ke kamera, Pak. Satu. Silakan letakkan bola ke dalam fishbowl yang kosong. Yang kosong di tengah, Pak. Silakan dimasukkan ke situ. Iya. Silakan kembali ke podium. Baik, hadirin dan pemirsa, saya ambil 2045 adalah wujudkan salah satu isu yang perlu mendapat perhatian dalam SDGs adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Dalam membangun kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, kota, dan sektor. Adanya resapan air tanah agar tidak mulai turun. Kemudian yang ketiga, dengan adanya kekurangan sanitasi dasar di Jawa Tengah hampir terseluruh. Waktu menjawab 3 menit kami silakan. Indeks pelayanan salah satunya adalah penurunan nilai integritas dari KPK, juga penurunan turunnya indeks demokrasi di Jawa Tengah. Apabila saya terpilih sebagai gubernur Jawa Tengah, maka yang jelas kita harus meningkatkan tadi penilaian integritas oleh KPK. Berarti kita harus pasti. Saya Joko dari FIFA. Terima kasih. Silakan Bapak, langsung bisa dijawab. Iya, Mas Joko. Kita sebetulnya bukan berdebat. Kalau Mas Joko perhatikan, cara saya bertanya, itu murni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya ngetes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Rufi menjawab pun saya justru menyampaikan terima kasih karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yasin sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkapi karena siapapun nanti yang jelaskan salah satu dari kita dan saya yakin ini sangat berguna masukan satu sama lain untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program
apabila salah satu dari kami terpilih. Baik. Izin Pak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Jadi nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang mengenai kenaikan TPP, saya bicara fakta bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali ya. Saya tanya apa alasannya? Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah, itulah yang kemudian saya berpikir, oke, kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami, gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah, tapi kalau nanti kita jadi Allah beri ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya, kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras tanpa pungli, tanpa kemudian mereka berpikir negatif terkait dengan hal-hal yang dijalani setiap hari, ya kesejahteraannya harus dilengkapi dulu. Itu jawaban saya. Itu betul sekali, karena membuat satu database dengan seluruh perangkatnya itu akan membutuhkan anggaran. Kita sudah punya, hanya memang tidak lagi aktif sejak kalau tidak salah September 2023. Jadi kita melanjutkan dan kemudian menyempurnakan. Menyempurnakan dalam hal apa? Banyak. Karena salah satunya adalah cyber security, itu perlu kita tingkatkan. Juga misalnya akses dari masyarakat sendiri, kita juga bisa. Begitu banyak detail yang sebenarnya bisa diperbaiki tanpa memperbarui semuanya. Tapi disempurnakan itu harus. Nah, itulah yang menurut saya perlu kita lakukan dan akan kami lakukan apabila kami diberikan amanah. Malam hari ini? Debat hari ini sangat bagus sekali. Yang pertama penuh persahabatan, kemudian kita saling memberikan suatu program untuk masyarakat Jawa Tengah, baik itu dari pasangan 01 dengan kita. Prinsip inilah suatu kolaborasi debat yang ingin ditonton oleh masyarakat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa program-program kami sudah kami sampaikan dalam pelaksanaan debat. Kiranya nanti ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu aja yang saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya bisa sedetail apa Pak? Bisa dijelaskan untuk membangun Jawa Tengah ke depan Pak? Jadi begini, pemerintah provinsi itu kan sebagai kepanjang tanganan daripada pemerintah pusat. Meskipun itu sifatnya koordinasi dan pengawasan. Integrasi itu adalah integrasi program, kemudian kolaborasi pembangunan. Kalau integrasi program itu adalah bottom up, tetapi kalau kolaborasi adalah top down. Dan ini nanti harus selaras. Artinya selaras bahwa kita kalau toh nanti kami diamanati oleh masyarakat Jawa Tengah menjadi gubernur, secara tidak langsung kita nanti akan mengintegrasikan daripada program-program pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, sebagaimana diperintahkan kepada kami dengan Gus Yasin, untuk kiranya nanti bisa mampu menjadi bermanfaat untuk masyarakat kita khususnya wilayah Jawa Tengah. Cukup ya? Baik rekan-rekan sekalian, oke, terima kasih dari Jateng Pos ya. Itulah yang kami sebut ngopeni nglakoni. Jadi ngopeni itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan ngelakoni itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masyarakat, menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sehingga apapun problemnya wilayah kita, kalau saya nanti bisa terpilih dan dapat terpilih dan harus terpilih, menurut kami adalah bagaimana saya bisa bermanfaat oleh masyarakat kita. Kita itu tidak perlu hebat, karena yang hebat adalah bermanfaat. Karena dalam keyakinan saya, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu sudah cukup. Memiliki program yang namanya Pesantren Obah.
Pesantren Obah ini kami ingin mengajak para santri untuk partisipasi membangun bangsa ini. Dan kami untuk hadiah kepada para pesantren yang telah membangun bangsa ini, mengusir penjajah, mengajak kemarin baru kita memperingati Hari Santri, maka kami ingin memberikan hadiah kepada para santri. Kita akan tingkatkan kualitas santrinya, kita tingkatkan kualitas kiainya, kita tingkatkan sarana-prasarana di pondok pesantrennya. Meningkatkan santri apa? Kita akan memberikan beasiswa kepada para santri, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kami juga mengajak para santri ini untuk membangun bangsa Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan bahwa SOP apapun itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi kalau SDM-nya tidak diajari akhlak, maka tidak akan bisa berjalan. Maka ini para santri kita akan ajak untuk mengajarkan masyarakat Jawa Tengah terkait bagaimana moral itu lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali. Yang pertama terkait kemiskinan itu layanan dasar ya. Layanan dasar itu apa? Subsidi, pangan murah bagi masyarakat. Yang kedua terkait pendidikan dan kesehatan gratis. Kalau tiga layanan dasar terpenuhi, itu adalah salah satu faktor kita bisa mengangkat kemiskinan. Banyak faktor lain kalau saya ceritakan di sini nanti nggak habis. Khusus apa yang kita lakukan, kartu Zena itu adalah kartu di mana Gen Z kita akan kita berikan fasilitas di masing-masing kecamatan kabupaten dengan ngopi dan internet gratis. Di situ dengan syarat dia harus ikut workshop. Workshopnya akan ditentukan di OPD dinas-dinas kalau mungkin dan harus saya nanti jadi gubernur. Kalau sudah baru tahu, itu akan kita lakukan. Bagaimana nantinya, ya? Baik, terima kasih. Sudah cukup.